disponsori oleh Kurma Assalam, manis, sehat, Sunda membawa berkah. Airstore Makassar, pusat penjualan MacBook berkualitas dengan harga bersahabat. Matcha Herbal, kiblat herbal berkualitas, melayani grosir dan eceran. Bisnis Pro ID, pusat jual beli barang second elektronik komputer. Ini notifikasi dari kami, bos. Tugas pengutusan ke daerah. Bagaimana ya reaksi Abi? Padahal baru sepekan di sini. Mudah-mudahan Abi tidak kecewa. Abdullah pergi lagi. Harus kasih tahu sekarang atau besok atau kapan. Abdullah mau tahu bagaimana reaksinya. Bismillah. Assalamualaikum, Abah. Ya, waalaikumsalam, nak. Insyaallah. Ini kenapa lagi bikin apa ini sore-sore? Ya, lengkapi berkas nikahnya ini, warga. Abah, ini Abdullah ada notifikasi dari kampus. Iya. Sekarang penempatan para alumni untuk berdakwah di daerah, Abah. Oh, begitu. Bagaimana menurut Abah? Karena saya baru beberapa hari mungkin mau berangkat lagi. Iya, sebenarnya tugas dakwah daerah itu bagus sekali, nak. Hanya saya pikirkan, nak, ini kan kamu baru satu minggu sama-sama Abah di rumah sama adikmu. Apakah tidak ada temanmu yang lain yang bisa ambil tugas itu? Sudah banyak sih, Abah, teman-teman Abdullah yang diutus. Tapi memang ini surat keputusan khusus untuk Abdullah diutus, Abah. Oh, begitu. Iya, Abah. Sebenarnya saya mengikhlaskan, meridai ini tugas yang diberikan oleh kampusmu. Hanya ada hal yang perlu saya sampaikan dan sudah lama ingin saya sampaikan, nak, kepada kamu. Apa itu, Pak? Ya, saya sudah banyak sekali ini yang saya nikahkan anaknya orang. Dan kenapa anak saya tidak nikahkan? Apakah kamu tidak atau belum memikirkan yang namanya menikah? Karena saya juga sudah ingin menimun cucu dan makmu juga sudah lama tidak sama-sama dengan kita. Insya Allah, Bah, Abdullah tetap ingin menikah, tetapi untuk saat ini mungkin belum tepat karena tempat Abdullah diutus ini, Abah belum tahu di sana bagaimana kondisinya, Bah. Iya. Tentunya saya mengikhlaskan, nak, mudah-mudahan ya nanti di tempat dakwahmu, tempat tugasmu, di sana juga engkau mendapatkan jodoh. Amin. Yang cocok dengan kamu, cocok dengan Abah, cocok dengan adikmu. Saya tentunya mendoakan mudah-mudahan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Abah ridho kalau Abdullah pergi lagi. Insyaallah, insyaallah. Saya meridai, nak. Saya meridai. Makasih banyak, Abah, ya. Karena sudah meridhoi perjalanan Abdullah. Semoga Abah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, insyaallah, insyaallah. Iya. Abdullah izin istirahat dulu, Bah. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar teh ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Iya. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di tempat ini. Ini ada penyampaian singkat dari kepala desa kita tentang berita terbaru di desa kita. Kita persilakan kepala desa untuk menyampaikannya. Silakan, Pak. Iya, baik. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kedatangan ustadz di kampung kita ini. Insyaallah akan berdakwah, mengajar ibu-ibu mengaji di Rosa, kemudian bapak-bapak juga akan diajari ngaji selama 3 bulan insyaallah berada di kampung kita ini. Jadi sekiranya Bapak Ibu ya menyambut dai tersebut, ustadz tersebut dengan sepenuh hati dan insyaallah akan datang di pagi hari ini. Bapak Ibu, saya pamit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Sekdes. Silakan, Ki. Ya, jadi itu Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, penyampaian dari kepala desa kita, semoga bisa diterima dengan baik. Ya, silakan Bu dilanjutkan, silakan Pak dilanjut aktivitasnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفسيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يا كأ ما شاء الله. Sudah berapa juz hafalannya, Faris? Lagi murojaah juz 8, Kak. Masya Allah. Faris, ini kakak sudah mau berangkat nih hari ini. Berangkat kemana, Kak? Berangkat ke tempat tugas. Jadi kakak pesankan Faris untuk jaga Abah. Jangan kakak suka nakal ya. Perhatikan juga rumah. Karena hanya Faris sekarang yang tinggal di sini sama Abah. Iya, Kak. Kujaga aja Abah. Ini kan kakak sudah mau berangkat, iya. Jadi kakak nasihatkan untuk jaga Abah, iya, ya. Jaganya. Didengar apa yang Abah bilang, kemudian iya. Kakak nasihatkan juga ini, jangan terlalu banyak main game ya. Iya. Mudah-mudahan cepat selesai hafalan Al-Qur'annya. Insya Allah, amin. Kayaknya Abah tidak ada di rumah deh. Abah pergi di mana? Gak tahu juga, Kak. Tadi keluar naik motor. Kemana Pak Faris? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, itu sudah mau berkemas-kemas ini, Nanda Abdullah. Iya, Bah, ini lagi kemas pakaian. Buku-buku, kemudian juga laptop. Apa dari mana, Bah? Nih, kasih ini ke warga ini. Dan saya cepat-cepat pulang ini karena saya ingat Nanda mau pergi. Jadi Ananda Abdullah selaku Abah saya nasihatkan Ananda jaga diri di sana, di tempat tugasmu, tempat dakwamu, perbaiki komunikasi dengan masyarakat di sana, yeah. Pandai-pandai berbaur dengan masyarakat, mengambil hati masyarakat di sana, yeah. Jaga kesehatan, dan kalau ada apa-apa, kabari Abah, kabari adikmu. Baik, bye-bye. Yeah. Tunggu dulu, nak. Iya, yeah, Pak. Nanda Abdullah, ini ada sedikit bekal yang Abah persiapkan sebelumnya. Masya Allah, apa ini, Bah? Tidak usah, Bah. Ini Abah gunakan saja untuk Faris. Ya, begitu. Alhamdulillah, tabungannya Abdullah masih ada. Ya, insya Allah, iya. Masih cukup untuk di tempat dakwah. Ya. Ini Abah gunakan sebaik mungkin, ya. Sama Faris. Iya, iya. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Iya, iya. Ya, ya. Oh iya, Bah. Abdullah, mohon maaf ini dan mohon izin. Ya. Ustaz Ilyas sudah menunggu di luar. Iya. Faris, ya. Jaga Abah ya. Iya. Ya. Ini... Kakak Abdullah tinggalkan ya, dijaga baik-baik. Saya doakan. Mudah-mudahan kasih dakwahnya di sana. Doakan juga apa? Ya, Pak. Ya, Pak. Doakan juga Adam. Faris, kita berangkat dulu ya. Hati-hati. Jadi anak yang soleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Assalamualaikum, Abah. Ya, sehat-sehat lagi. Waalaikumsalam, nak. Ya. Ya, Masya Allah, Ustaz. Jadi berangkat. Alhamdulillah. Mari. Bismillah. Ayah, aku pamit ke medan dakwah. Ikhlaskan aku. Ridhoi jalanku. Aku tahu perpisahan ini berat untuk kita. Tapi dalam perjuangan dakwah ini, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayah, doakan aku istiqomah di jalan ini. Doakan aku berjaya di medan dakwah ini. Aku pun senantiasa mendoakan kalian agar Allah sehatkan dan Allah beri usia yang berkah. Ayah, semoga ikhlasmu, ridhomu, dan istiqomahku menjadi jalan kita ke pintu syurganya. Aku pamit, ku titip kalian pada Robku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sinampe kontrasen numalun tu unjo ba nuna pain rang sinampe alleang mo turun adi ya amme amna le ambik kontrasenampe numalun ne pain rang jo anak nang sumpai ya ambik kan ambik nuna anak na alleang mo turun adi ya ambil ambil mo turun sebagai jaminan jam ya ambil to mana bapak nu banyak hutang sama saya banyak bayar hotel pun tidak hati HP-nya saya pergi di rumahnya tidak ada. Saya tidak tahu apa masalah. Masih tidak tahu. Ini, mutar uangnya jaminan ini. Jangan, kenapa apa kau dan saya buat ini? Ini, jangan. Bayar kita ini. Tidak ada. Kapten pun tidak ada. Tidak ada HP-nya. Soalnya tidak ada. Tidak ada. Ini, mana mutar uangnya jaminan. Jangan, kau yang pakai. Saya tenang dengan apa bapak kembali kali ini. Stop, stop. Ada apa ini? Ada apa ini, Pak? Stop, stop. Tenang, 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 Pak. Tenang, 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 tenang. Tenang, Pak, tenang, Pak. Kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Oke, tenang, tenang. Adik, tenang ya, tenang. Ya, jadi bagaimana ya, ini Ustaz? Mau kita bertanggung jawab ini bayar hutangnya ini? Oke, tenang Pak ya, tenang. Ya, insyaallah. Ya. Nanti kita selesaikan di kantor Pak Lurah atau di masjid. Saya yang tanggung jawab ya. Jadi kita lihat bayar itu hutang bagaimana? Ya, insyaallah. Saya tanggung jawab Pak. Nanti kita ketemu di masjid atau di kantor Pak Lurah. Iya, ayo okay. Pulang. Okay. Jadi Adik mau kemana ini? Mau pulang. Mau pulang, iya. Hati-hati ya. Hati-hati. Woi, bayar hutang lu. Baik, Pak. Oke, Pak. Kita ketemu di masjid, Pak ya. Oke. Kita bertanggung jawab. Insyaallah. Saya bertanggung jawab, Pak. Oke. Tidak bayar bagaimana? Insyaallah nanti saya bayar. Oh okay, iya. Kita ketemu di masjid atau di kantor Pak Lurah. Oke. Silakan Pak. Okay. Adik juga hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Adik. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan orang tuanya. Waalaikumsalam Pak. Ya. Bagaimana? Sudah ketemu dengan Ustaz Abdullah? Iya, belum datang Pak. Belum datang ya? Baik. Nanti kalau Ustaz Abdullah datang, sampaikan ke saya mau ketemu dengan beliau karena beliau seorang ustaz. Oke? Okay? Baik Pak, siap. Oke. Okay. Baik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dek, udah terima sumbangan dulu ini. Kau tuh masih muda. Mohon maaf, saya ada janjian dengan Pak Desa. Apa beliau ada di kantor? Siapa nama tak? Saya Abdullah Said. Oh, kau yang dibilang sama. Iya, tunggu situ dah. Saya panggil langsung sama Pak Desa. Iya, makasih. Kukira peminta sumbangan. Maaf Pak, ini Abdullah sudah datang. Saya sudah suruh tunggu di ruang tamu. Iya, oke, tunggu ya. Oke Pak, baik Pak, iya. Ya, Masya Allah, Assalamualaikum.
Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya nih Pak Desa? Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana perjalanannya selama dalam perjalanan ke kampung saya? Alhamdulillah, tadi sedikit ada sih insiden kecil di jalan, tapi alhamdulillah sudah selesai dibereskan. Iya. Begitu ya, Masya Allah ya. Jadi, alhamdulillah Pak Ustadz sudah sampai di kampung kami. Alhamdulillah. Ya, kampung kami ini bersih, indah, sejuk. Ya, mudah-mudahan Ustadz betah di kampung kami. Amin, amin. Iya, dan jika betah, alangkah baiknya untuk kemudian mempersunting salah satu bunga desa yang ada di kampung kami. Masya Allah sekali. Iya. Bisa saja ini iya, Pak Desa. Iya, iya. Itu mungkin nanti diurus di belakangan. Siap, Pak Desa ya. Iya. Iya, Masya Allah. Ya, baik Pak Ustadz, kita ke rumah kontrakan yang sudah saya sebutkan sebagai tempat tinggal Ustadz nanti. Ayo. Baik Pak Kades. Tunggu dulu Pak Kades, saya lupa sesuatu. Apa itu? Sepertinya, oh iya ini hampir lupa. Ini ada oleh-oleh hadiah dari kota Pak Kades. Saya bawa minyak kayu putih. Ini produk dari You Health Oil Pak Kades. Masya Allah ya. Produk dari You Health Oil, iya. Minyak kayu putih asli Ambon Namlea, betul. Buru. Iya. Wah, luar biasa ini. Semoga ternyata bermanfaat ini untuk keluarga Pak Kades. Iya. Khasiatnya membantu meredakan masuk angin ya. Betul, betul. Sakit perut, mual, muntah, gatal-gatal akibat gigitan serangga. Betul. Iya, Pak Ustadz ini saya akan bayangkan untuk keluarga. Tapi kalau semuanya minyak kayu punya habis, seperti apa? Oh, tenang. Pak Kades, tentunya bukan dari adik saya ya. Kalau mau pesan, pesan ini bisa menghubungi Ibu Dewi. Iya, Ibu Dewi. Ini ada nomor kontaknya, siapa tahu Pak Kades nanti butuh untuk keluarga bisa menghubungi beliau. Ibu Dewi, silahkan dicatat nomornya ini Pak Kades. 0852. 0852. Kemudian 4352. 4352. Iya, kemudian 0925. 0925. Iya, wah, jadi kalau Pak Kades butuh sama keluarga silahkan dihubungi. Iya, siap-siap. Nanti saya hubungi Ibu Dewi ya. Iya. Ya. Ayo kita ke oke deh, Pak kontrakan. Kades. Baik. Baik. Wih, bagaimana itu, Dek? Yang nanti kalau betul-betul itu Ustaz yang datang dari kuota itu berdakwah di kampung tadi ini. Dek. Gitu, ya. Malas itu kita ini ya, tanya kita bawa yang bed. Tidak habis pikir kasih sama bos kayaknya. Makanya saya percaya sama kau, bagaimana kau bisa kau buat sesuatu untuk Ustaz-Ustaz itu. Ini bisa pikir-pikir ini bos, bagaimana kau ini. Nah itu nih dibilang bos, pintar-pintar sedikit. Jengke kayak anu, supaya bisa ini masyarakat kan lebih percaya sama kita. Baik kamu itu. Sebenarnya ada ideku, tapi yang penting nanti sebentar buka sawki, Pak. Kalau yang percaya nih, kita usahakan bagaimana ini bisa tidak betah di sini. Ya, nanti kita anu. Mami. Boleh, boleh. Assalamualaikum, Ustadz Naim. Ya. Ustadz, datang nih. Iya, itu datang itu Ustadz kan dibilang. Masa? Iya, siap-siap bisa terancam. Terancam Pak Ibu yang duit dan rin ini. Itu ini informasi kan gini. Iya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Belum melanjut. Terancam kita, terancam kita. Adanya tuh Ustaz di sini di kampung di desa tak ini. Tidak ada yang mata pencarian tak hilang ya. Tuh, gimana? Karena ini emang ispan. Kita itu. Bagaimana adik dek? Pikir-pikir dulu lah, kalau adik dek, iya aku kasih tau juga sebentar itu. Tapi kayaknya ada ya. Banyak. Tapi nanti banyak ide deh, nanti saya panu sama kalian berdua tuh, bagaimana kita jatuhkan ini Ustadz ini. Desa sakit ini pengalaman. Buat kedudukan sesuatu. Apalagi 3 bulan deh. 3 bulan? Berapa amplop itu bisa hilang? Tak tunggeng ureng Ustadz, tak tunggeng. Tak gehentung ureng ya. Tak gantung itu panci. Siap-siap. Bagaimana? Ditindaki atau bagaimana ini? Kau, bagaimana nunggu tuh? Bagaimana mainanmu? Mainkan nih. Siap. Gampang dia. Kita. Sampai dek. Saya tidak jinak keruki kau. Saya di sini, Mak. Ya, kalau begitu Pak, percayakan sama saya. Saya pang eksekusi. Tuh, Ustaz. Gimana? Baik. Sabar ya. Jadi ini kita akan ke rumahnya Pak Ronjak ini. Nih, rumah beliau. Satu ini ada kosong di dia satu. Ini beliau tempati. Ini rumahnya Pak Ronjak. Pak Ronjak.
Assalamualaikum Pak Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sana Ki, di taman. Pak Desa. Dari mana Ki Pak Desa? Mau ke mana Ki ini? Tapi Pak Desa, kotor tanganku Pak Desa. Iya. Baru dari anu dari kerja taman ya. Iya, kerja taman tadi nih. Jadi begini Pak Rojak. Oh. Yang pernah saya sampaikan tempo hari itu bahwa rumah tak mau disewa begitu kan ada ini saya bawa Ustaz Abdullah ini merongnya iya ini Ustaz Abdullah mau yang akan menempati rumah tak itu begitu iya jadi bagaimana Pak Rojak? Maaf ini Pak Desa, sebenarnya kemarin itu memang saya mau kasih tinggal ke Pak Desa, tapi kebetulan ini ada keluarga datang mau tempati itu rumah. Saya bilang bagaimana Pak Desa mau, tapi dia bilang, iya nanti saya sampaikan sama Pak Desa ini, sama kestoki juga ini. Begitu Pak Desa, minta maaf ya Pak Desa ini. Baik. Oke, jadi begitu terpaksa kita mencari tempat yang lain ini. Iya, tidak apa-apa Pak Desa. Baik. Iya, minta maaf Pak Desa. Baik, saya pamit kalau begitu Pak Rojak ya. Iya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya mohon maaf ini Pak Ustadz. Aduh. Tidak apa-apa Pak Kades. Iya, padahal itu saya sudah pesan kontrakan tersebut jauh-jauh hari sebelumnya. Oh, Masya Allah begitu ya. Iya. Oke, baik Pak Sekdes ya. Tolong antarkan Ustadz ke masjid sebagai tempat tinggal untuk sementara ya. Sembari kita carikan tempat tinggal yang baru buat beliau. Iya, siap Pak Kades. Iya. Ayo Ustadz. Cepat-cepat mau jual, lama mau duduk, mau jawab, wah. Iya. Gara-gara kau itu tambah sih pekerjaanku. Iya, insya Allah. Nah, ini masjidmu ya. Ingat, kau jangan lama-lama di sini. Di sini tuh ada Ustadz Naim. Kalau kau lama-lama di sini, bakalan tidak tenang hidupmu. Insya Allah, karena, insya Allah. Bahkan karena tambah lagi pekerjaanku. Kepala desa selalu kau suruh temani kau. Oke, masuk mau kau. Iya, terima kasih banyak, Pak Sekdes. Astagfirullah. Harus banyak bersabar ini kalau di sini, Masya Allah. Bismillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Ya Allah, kenapa orang-orang desa ini menelantarkan masjid ini? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jalan ini jalan para rasul, jalan ini jalan para nabi. Hanya orang terpilih yang mampu membersamai. Hanya orang terpilih yang mampu membersamai. Inilah jalan dakwah menuntut perjuangan, meminta pengorbanan. Hanya orang ikhlas bertahan di atasnya, meminta pengorbanan. Hanya orang ikhlas bertahan di atasnya. Sungguh ada atau tanpa kita, dakwah ini kan terus berjalan. Perjuangan ini tetap akan dimenangkan. Malulah saat jiwa dan raga masih sehat dan masih kuat, tapi kita telah tersingkir dari jalan ini. Malulah saat jiwa dan raga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Siapa lagi Hasan itu? Lamaan itu mesti tidak Hasan. Ada lagi Hasan. Kayak dari suaranya nih, orang baru nih. Hei! Siapa? Kayak dulu tuh. Siapa lagi itu Hasan di situ itu? Kayak juga orang baru tuh. Kalau dari suaranya orang baru itu. Baru aku dengerin suaranya nih. Kayak orang baru ini, bos. Ya, nah. Nanti saya menyusul. Iya, nanti saya cek ke sana dulu. Lihat siapa orangnya. Siapa lagi itu Hasan? Lamanya mi tuan, mesti baru lagi dengar azan. Hadi? Ya, yeah, ya yeah, pak. Siapa lagi itu? Kenapa ya? Kenapa nak? Siapa lagi azan itu kah? Ih, alhamdulillah, masya Allah. Kenapa nak alhamdulillah? Siapa itu kah? Ih, orang dari mana? Ya, lagi itu pak, karena sekian lama di sini, barusan saya dengar azan lagi. Siapa itu kah? Mungkin ada dai. Dai dari mana kah? Yang diutus lagi mungkin. Eh nanti gak datang lagi di sini bikin ajaran-ajaran baru lagi. Nah kita itu di sini ajaran yang mau ente diikuti. Astagfirullah pak. Kenapa nah ada lagi begitu? Tuh pak kasih kalau begini. Pokok maksudnya ini pak, kita bersyukur ke sebenarnya karena ada mi yang di kampung tak lagi hidup ke masjid. Ini apa? Wah mantap. Ya 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 ya. Bagaimana penghasilan ini? Hah? Ya, alhamdulillah bagaimana? Ih, alhamdulillah. Ih, azan. Azan itu? Iya. Siapa azan itu nih? Ih, bagus nih suaranya itu, Abah. Eh, hey, itu masjid nggak pernah azan. Kenapa ada yang azan? Iya, bagus suaranya itu. Setan kapan? Eh, harus ke sana ke dulu ini. Pikir lihat ke dulu deh. Tunduk, saya minum dulu. Iya. Kita ke sana dulu, ya. Pergi cek dulu. Ayo. Bagus kayaknya. Apa itu? Suara apa itu? Ah? Hasan itu kah? Siapa? Ustaz orang dari mana itu kah? Ustaz baru itu, siapa? Bagus. Ah, berani sekali Hasan tanpa kesepakatan kita keluarga di sini. Aduh. Siapa itu? Bagus tahu itu. Siapa itu? Masya Allah. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Siapa suruh ke sini kah? Masya Allah. Tenang Pak, tenang. Siapa suruh ke sini? Alhamdulillah. Tenang. Tenang ya sebentar, kami akan jelaskan keberadaan kami sampai di sini. Kepala desa menyuruh kami untuk ke tempat ini Pak. Kami ingin memakmurkan kampung ini, memakmurkan sini. Tenang Pak, tenang, insya Allah. Tenang Pak. Tadi Pak Sekdes mengantar saya ke sini. Tenang Pak. La tadab wala kerja seperti itu. Mohon maaf. Tenang dulu. Ini Pak, Pak Desa, kita dengarkan apa arahan beliau. Ini Pak Desa, siapa suruh, apa ini? Orang dari mana? Mohon dijelaskan Pak Desa kepada warganya. Ini Ustadz Dai 3 bulan akan di sini berdakwah untuk mengajari ibu-ibu mengaji, kemudian bapak-bapak mengaji juga. Jadi beliau ini orang baik. Masuk kantor sini Pak Desa harus ucapkan. Mohon maaf, didengarkan dulu perkataan Pak Desanya. Tenang. Sabar Ki, insya Allah beliau akan berdakwah 3 bulan di sini ya. Jadi nanti akan mengajari anak-anak nanti. Tenang, Bapak. Insya Allah. Baik Pak Ustaz, saya minta maaf. Kita nanti warga saya di awam tentang masalah ini. Saya juga bagus, ayo masuk ke sholat kita. Kampung ini sebagai dai, sebagai Ustaz ya ajari mereka nantinya Ustaz. Insya Allah tidak apa-apa, saya paham kondisi, paham insya Allah. Mudah-mudahan desa ini makmur. Amin. Insya Allah. Baik, ayo silahkan masuk Pak Kades. Ustaz. Masa itu anak kita tidak sholat, ada Pak Desa di dalam. Oh iya nih? Tadi baju aku buat tuh. Ganti baju dulu. Mau nasi kita terus. Qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah.
Setahu waktu dulu, diluruskan safnya dan dirapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Nah, Ustaz Naim, ini adalah Ustaz Abdullah Said yang pernah saya ceritakan di kantor bahwa beliau akan berada di kampung kita selama 3 bulan di sini. Ya, oke, Ustaz Abdullah Said, ini Ustaz Naim. Baik, Ustaz Naim, saya pamit kalau begitu ya. Ustaz, saya pamit juga ya. Terima kasih Pak Kades. Oke, sama-sama. Terima kasih, terima kasih. Ustaz Naim. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama di sini, Ustaz? Insyaallah, 3 bulanan insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masih kita ingat ya Ustaz? Wabarakatuh. Oh, yang antum yang di ini ya? Nah, dihadang oleh Ustaz, orang-orang Ustaz, itu masyaallah. Apa kabarnya antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah bekerja juga. Tayyip. Ternyata di sini ditempatkan di? Iya, saya ditempatkan di sini sekitar 3 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan bisa ketemu lagi Ustaz? Eh, insyaallah bisa besok atau setiap sholat silahkan datang ke sini. Alhamdulillah. Mm-hmm. Mau belajar mengaji silahkan sini. Hari tempat kayaknya. Insyaallah. Oh iya, bukan juga kemungkinan mencantum. Oh iya, itulah Pak Ustaz. Iya, silahkan, Masya Allah. Ingat kejadian yang di luar tadi, itu baru permulaan. Astagfirullah. Ingat. Astagfirullah, ya Allah. Saya harus bersabar di tempat dakwah ini. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan. Dan semoga kampung ini menjadi makmur. Memakmurkan masjid ini insyaallah. Ini barang bukti. Masa enggak boleh ini. Enggak boleh gimana. Jalan para nabi hanya orang terpilih yang mampu membersamai, hanya orang terpilih yang mampu membersamai. Inilah jalan dakwah menuntut perjuangan, meminta pengorbanan, hanya orang ikhlas bertahan di atasnya. Meminta pengorbanan, hanya orang ikhlas bertahan di atasnya. Sungguh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'd. Saya Putra Sari Pabita SE, Kepala Desa RI Lembang, Kecamatan Tembulopau, Kabupaten Goa. Saya ingin menyampaikan bahwa kita semua di masyarakat Desa RI Lembang sangat bersyukur, sangat berbangga dengan tim dakwah kreatif SH Channel yang memproduksi film Sang Murabbi. Ini betul-betul dirasakan oleh kita semua, khususnya di masyarakat Desa RI Lembang, karena terbukti bahwa dengan adanya pendekatan keagamaan, inilah yang menjadi bukti bagi tim dakwah kreatif SH Channel, membuktikan bahwa di Desa RI Lembang mampu menjadi motivator di bidang-bidang keagamaan. Saya berharap bahwa kita di Desa RI Lembang ini merupakan kebanggaan kita bersama, bahwa tidak ada yang dapat bisa merubah
hidupnya kalau bukan kita sendiri. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan yang setinggi-tingginya kepada tim dakwah kreatif SH Channel yang telah datang ke desa kami dengan susah payah, dengan pelayanan yang sangat sederhana. Untuk itu, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di tim. Mudah-mudahan dengan adanya produksi film Sang Murobi bisa menjadi pembangkit bagi kita semua, khususnya pada generasi-generasi muda, supaya bisa dapat melihat contoh-contoh teladan yang diproduksi film tersebut. Terima kasih. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Desa Rembang menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan saya kepada tim kreatif SH Channel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengorbanan hanya orang ikhlas bertahan di atasnya. Sungguh ada atau tanpa kita, dakwah ini kan terus berjalan.